Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Semoga dengan kita memperbanyak ya membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan seluk ya beluk alam jin dan dan setan yang mana buku ini ditulis oleh ya salah seorang ulama ya, yang ahli dalam bidang, dalam bidang rukyah ya, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah salah satu ulama yang ahli, yang pakar ya dalam dalam bidang ruqyah ini. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu berkaitan dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia diberi amanah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga menjaga harta zakat menjaga harta zakat ya kemudian pada malam harinya ya didatang oleh seseorang mencuri makanan kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah ya sampai yang ketiga kalinya kemudian yang ketiga kalinya ya orang tersebut mengatakan ya maukah ya kamu aku ajari ya, ataupun aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat kepadamu Ya, maka kemudian Abu Hurairah berkata, "Kalimat apakah itu?" Maka dia pun menjawab, "Jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi ya sampai akhir, ya niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan ya penjagaan dari Allah dan setan tidak akan tidak akan mendekatimu." Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah disampaikan kepada Rasul ucapan setan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazub. ya ketahuilah sungguh ia telah menyampaikan hal yang benar kepadamu meskipun dia itu adalah seorang seorang pendusta ya, di sini jadi ya, inti ataupun Ringkasan dari kisah yang disampaikan oleh oleh Abu Hurairah ini adalah bahwasanya jin itu dia bisa berubah wujud ia menjadi menjadi manusia ya kalau dari kisah ini jin ini berubah wujud menjadi manusia yang manusia yang miskin yang mengaku ngaku menjadi orang orang yang miskin ya sehingga Abu Hurairah pun percaya ya kepada ucapan ucapan jin tersebut ya tapi di akhir ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, membantah ya ucapan Abu Hurairah ataupun keyakinan Abu Hurairah tersebut ya bahwasanya dengan ucapan yang mengajarkan ayat kursi tersebut ucapannya itu adalah adalah benar ya akan tapi dia itu adalah pendusta ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengklaim ya bahwasanya setan ini adalah seorang yang seorang yang pendusta ya sehingga yang namanya pendusta Ya, kita sudah tahu sendiri dalam mengambil dalam mengambil sikap ya, bagaimana menghadapi orang yang orang yang pendusta, ya, so, ya. kita sudah mengetahui ya sikap kita kepada orang yang pendusta, ya apakah kita ambil ucapannya, apakah apakah tidak, ya. Tentunya apabila ucapannya ini ber e, sesuai dengan Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita wajib membenarkannya. Apabila perkataannya ini bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW maka kita wajib menolaknya. Tidak kita, tidak kita benarkan. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian penulis ya melanjutkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani yang menjelaskan dalam kitab Fathul Bari ya pada hadis Ubay bin Kaab yang diriwayatkan oleh Al Imam An Nasa'i disebutkan ya, bahwa Ubay bin Kaab memiliki sebuah baskom yang berisi kurma yang selalu diawasinya. Akan tapi pada suatu hari ia mendapati kurma tersebut berkurang. Dan tiba-tiba ia melihat seekor binatang ternak seusia anak laki-laki yang sudah balik. Maka aku pun bertanya kepadanya, engkau ini jin atau atau manusia? Maka dia pun mengatakan, aku adalah adalah jin. Jawabnya. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa jin itu berkata kepada kepada Ubay, ya, balagona annaka tuhibbus sadaqah. Kami mendapati kabar bahwasanya engkau itu sangat suka ataupun sangat gemar memberikan memberikan sedekah wa <tuk> akhbabana an nusiba min karena itu kami ingin mendapat bagian dari sedekah makananmu tersebut qala famal ladzi yujiruna minkum lantas apa yang dapat menyelamatkan kami dari kalian hadhil ayat ayatul kursi maka setan tersebut mengatakan yaitu ayat ini yaitu ayat ayat kursi. dzalika sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan makhluk keji itu telah berkata berkata benar. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya pembahasan kita Berkaitan dengan, ya, apakah jin bisa berubah wujud, ya, setelah beberapa jeda berikut ini? muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini ya ataupun di kisah yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jin itu dia bisa merubah wujudnya ya bisa dalam bentuk hewan hewan ternak ya ataupun juga bisa dalam bentuk seorang anak laki-laki yang sudah yang sudah balik jadi di sini Jin disebutkan bisa merubah wujudnya, ya dalam bentuk anak laki-laki. Ya. Tentunya untuk penampakan penampakan ataupun perubahan-perubahan wujud yang seperti ini, ya itu bisa dilakukan oleh oleh mereka dari dari bangsa Jin. Ya, mereka bisa merubah wujud mereka sesuka hati mereka. Ya tergantung dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, karena kemampuan walaupun mereka memiliki kemampuan akan tetapi kemampuan mereka ya dari satu jin dengan jin yang lainnya ini berbeda-beda. Ada yang dia hanya mampu berubah wujud ya menjadi hewan. Dia tidak mampu berubah wujud menjadi menjadi manusia. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam ya, pada kesempatan yang lalu ataupun yang sebelumnya kita sudah menyebutkan yaitu jin al-jinnu salasatu asnafin sinfan lahum ajnihatun yatiruna fil hawa jadi jin itu ada tiga jenis ya, ataupun tiga macam yang pertama adalah jin yang memiliki sayap yang dia bisa terbang di udara fun wa dan ada juga jin yang dia dalam bentuk dalam bentuk ular dan dan kala jengking jadi yang mereka memiliki kemampuan yang merubah wujudnya dalam bentuk ular ya hanya itu saja kemampuan yang yang dia miliki tetapi juga terkadang ada jin yang dia memiliki kemampuan yang luar biasa, yang dia bisa merubah wujudnya sesuka hatinya. Dia bisa berubah wujudnya dalam bentuk ular, bisa dia merubah wujudnya dalam bentuk kala jengking. Tapi ini tentunya adalah yang jarang, ya jarang yang memiliki kemampuan yang seperti ini. Ya. Sama seperti manusia, yang dia terhadap manusia ini yang memiliki hafalan yang sangat, yang sangat luar biasa ya sampai dia hafal ayat-ayat Al-Quran bukan hanya ayatnya saja ya bukan hanya kalimat-kalimatnya saja dia hafal akan tapi untuk letak-letaknya pun dia mengetahui ya. disuruh nanti baca mundur sekian ayat dia tahu mundur lima ayat mundur lima, sepuluh ayat dia bisa langsung menyebutkannya akan tapi kelebihannya seperti ini tidak dimiliki oleh semua semua manusia Ya, hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang kemampuan yang seperti ini. Ya, maka seperti itu juga yang ber terjadi pada pada jin, yang terjadi pada pada setan yang mereka bisa merubah wujud sesuka hatinya, ya bisa merubah wujud dalam bentuk ular, bisa merubah wujud dalam bentuk kalajengking. bisa juga mereka berubah wujud dalam bentuk manusia ya bisa juga mereka berubah wujud menjadi ya berbagai macam bisa kalau di Indonesia mungkin bisa berubah wujud menjadi pocong ya bisa berubah wujud menjadi uh, kuntilanak ya ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka ya. walaupun mereka memiliki kemampuan seperti ini ya bisa merubah wujud seperti ini akan tetapi perubahan wujud mereka ini ketika mereka menampakkan diri mereka ke alam manusia, yaitu kekuatan mereka kemampuan mereka ini tidak bisa bertahan lama. Ya. ketika dia mereka mencoba menakut-nakuti manusia, ya mereka ini tidak bisa tidak bisa lama hanya sebentar saja karena memang sudah bukan alam bukan alam mereka ya, sama seperti manusia. Ya, ketika manusia menyelam ke dalam air, berapa lama manusia bisa menyelam air? Menyelam di dalam di dalam air. Kalau dia tidak menggunakan alat bantu, ya seperti tabung oksigen, dia hanya mampu menyelam mungkin selama 2 sampai 5 menit. yang 5 menit ini pun sudah sudah jarang. Ya, dia hanya mampu segitu, tidak bisa lebih dari itu. Kalaupun yang dia bisa lebih dari itu, Ya biasa dia sudah sebelumnya sudah memiliki latihan-latihan, ya sudah berlatih terus-menerus sehingga dia mampu bertahan lama ketika berada di berada di dalam air, ya, ataupun yang dia bisa menggunakan alat bantu seperti oksigen, ya dia mungkin bisa bertahan ya sampai oksigen tersebut oksigen tersebut habis ya setelah itu dia tidak tidak akan tidak akan tahan lagi ya di, berada di di dalam air karena memang bukan alamnya ya laut air itu bukan alam manusia ya, maka seperti itu juga ya alam jin jin yang dia sudah masuk ke alam manusia kekuatan mereka ini tidak tidak lama ya kemampuan mereka menampakkan diri kepada manusia ini tidak tidak lama hanya hanya sebentar saja jadi kita tidak perlu takut ketika memang ada nampak sesuatu ya seperti yang telah diajarkan oleh setan tersebut dan dibenarkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam yaitu bacalah ayat kursi maka Allah akan melindungi akan melindungi kita. Jadi kalau ada penampakan kita kita baca ayat kursi ya ataupun kalau kita tidak baca karena mungkin sudah takut maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa memang ada penampakan kita ajak kita ajak bicara kita ajak dialog mungkin dia tidak akan tidak akan lama ya. nah, seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu, subhanahu wa taala ya. kemudian ya tadi Rasul SAW alaihi wasallam menyebutkan faqala sadaqal khabis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya makhluk keji itu makhluk yang buruk itu ya telah berkata benar. Jadi selama ini makhluk ini atau jin ini menjadi seorang seorang pendusta. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghinakan mereka, ya, menghinakan mereka dengan mengatakan, ya hobis khabis, ya, sudah benar, ya apa yang diucapkan oleh si si khabis tersebut, si pendusta tersebut kali ini benar ucapannya. Jadi izin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapan ucapan jin tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya bagi para perukiah ketika dia memang ingin merukiah seseorang ya dia harus mengetahui ya berkaitan dengan dengan perkara ini. Apakah ucapannya ini benar? Ya jika dia meminta sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam maka kita harus kita harus meninggalkannya. Ya, insya Allah, akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian al hafiz ya Ibnu Hajar al asqalan berargumentasi dengan hadis Abu Sa'id yang lalu bahwa jin dapat dilihat pada saat ia berubah berubah wujud dan berubah dan berubah bentuk jadi jin mereka ini bisa dilihat ya tapi dalam bukan dalam bentuk dalam bentuk aslinya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan telah berfirman dalam Al-Qur'an innahu yarakum huwa wa qabiluhu min la tarawnahum Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu, dapat melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa tidak bisa melihat melihat mereka ya. Tempat yang dimaksud di sini adalah alam alam jin ya, alam jin ini adalah merupakan tempat bagi bagi mereka. Jadi mereka bisa ya tidak kita tidak bisa melihat mereka akan tetapi mereka bisa melihat melihat kita. Ya inilah ya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada bangsa jin. Ya. Maka kemudian ya al-Imam ya maksudnya yaitu tidak bisa dilihat dalam bentuk dalam bentuk aslinya. Ya, ...di dalam bentuk aslinya mereka tidak bisa tidak bisa dilihat ya tapi ketika mereka sudah berubah wujud menjadi me manusia, menjadi hewan ya, menjadi ular, menjadi kalajengking jengking dan lain sebagainya maka mereka ini bisa bisa kita lihat ya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ya bahwasanya menza'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Ya, ini lebih tegas lagi Al-Imam Ash-Syafi'i yang membantah orang-orang yang mereka mengatakan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Imam Ash-Syafi'i mengatakan barang siapa yang menyangka ataupun yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat jin Ya, maka kami menganggap telah batal syahadatnya kecuali dia adalah seorang seorang nabi. Jadi kalau di sini ya seorang nabi, para nabi mereka bisa melihat jin dalam bentuk dalam bentuk aslinya. Ya, jangan kan jin, ya, malaikat saja ya bisa dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada para nabi. Ya, ini hanya kekhususan bagi para nabi. Ya, mereka diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dapat melihat melihat jin dalam bentuk dalam bentuk aslinya. Dan juga kita sudah menjelaskan ya Al Hafiz ya menjelaskan berkaitan dengan ucapan Al Imam Asy Syafi'i ini ya ditujukan kepada siapa saja yang mengaku bisa melihat bangsa jin dalam wujud aslinya mereka diciptakan ya bentuk wujud aslinya ya jadi kalau yang bisa kita lihat sekarang ini itu adalah mereka yang sudah berubah berubah wujud ya bukan dalam bentuk dalam bentuk aslinya dan ketika mereka sudah berubah wujud ya Allah subhanahu Wa Ta'ala juga memberikan ya kemampuan bagi mereka ya mereka diberi kemampuan bisa dilihat oleh sebagian manusia ya bisa juga ya tidak dilihat oleh sebagian sebagian manusia ya mungkin diantara kita pernah yang seperti ini ya kawan kita ada yang pernah melihat kuntilanak tapi kita tidak tidak nampak dia menyebutkan kadang dia menunjuk-nunjuk di situ ada kuntilanak ya tapi kita tidak bisa tidak melihatnya ya nah, seperti itulah kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kepada bangsa jin ya adapun yang mengklaim melihat jin setelah mereka berubah bentuk ya seperti dalam wujud binatang maka pengakuannya tersebut tidak tercela Sebab banyak riwayat yang menyebutkan bahwa bangsa jin ini bisa menjelma ke dalam ke dalam berbagai bentuk. Ya. Di antaranya adalah Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Al hayyatu maskhul jinni kama musikhatil qiradatu wal khanaziru min bani Israil." Ular itu adalah merupakan perubahan bentuk ataupun penjelmaan dari bangsa jin. Ya, sebagaimana kera dan babi itu perubahan bentuk dari bani bani Israel. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ibn Hibban dan At Tabrani. Ya dan disahihkan oleh Sheikh Al Albani. Ini ya kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian ada kisah lain yang menyebutkan ya perubahan bentuk ya jin tersebut. Ya, jin ini dia sangat suka sekali ya di tempat-tempat yang memang di situ diberikan penyembahan ataupun diberikan sesajen yang ataupun di tempat tersebut itu menyembah ya misalnya seperti pohon, patung dan lain sebagainya. Ini adalah kisah ya dalam Sunan An-Nasa'i ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu hendak ataupun ingin menghancurkan berhala Uzza. Ya, ber berhala Uzza adalah satu, salah satu berhala yang sangat terkenal ya di di kota Mekah ketika itu yang selama ini disembah oleh masyarakat Arab Jahiliyah ya ketika ingin dihancurkan oleh Khalid bin Walid ya muncul jin penunggu patung Uzza tersebut ya berbentuk perempuan tua dan telanjang dan berambut acak-acakan hendak hendak lari ya maka setelah itu Khalid pun membunuh membunuh jin tersebut membunuh setan setan tersebut Ya, di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika memang kita melihat penampakan-penampakan ya maka kita tidak perlu tidak perlu takut ya dengan penampakan-penampakan tersebut ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan ya berkaitan dengan ya jin itu bisa berubah wujud ya tentunya insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.